Assalamualaikum, selamat datang di channel Dokter Anestesio. Teman-teman, kita kedatangan Agi-Agi R Sport. Ya, jadi alhamdulillah nih kita dapat kesempatan buat nge-review si Agi-Agi R Sport yang terbaru tahun 2023. Sekarang Agia itu sudah bukan lagi di level LCGC ya untuk yang GR Sport ini. Tapi yang level di bawahnya masih LCGC. Sekarang udah nggak low cost lagi ya, tapi udah high cost karena harganya udah tembus di atas 200 juta. Tapi kalau yang tipe G itu masih di bawah 200 juta. Nah, bedanya apa sama yang tipe G? Nah, ini teman-teman lihat, ini adalah yang tipe tertinggi, yang tipe GR Sport. Jadi pasti ada emblem GR Sportnya. Kalau yang tipe G itu nggak ada ya, nanti kita tunjukin gambarnya. Nah, lalu kemudian kalau tipe GR Sport, dia sudah dapat yang namanya si daytime running light nih, ada lampu ini yang kayak mirip Honda Jazz ya, berdiri gini vertikal. Sama dia ada body kit nih tambahan kalau yang GR Sport. Kalau yang tipe G nggak ada ya, desain dasarnya sih kurang lebih sama ya. Lalu kemudian kalau yang GR Sport ini ada model dual tone-nya nih, jadi ada hitam-hitam sampai ke atapnya ada hitam-hitamnya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nah, kalau dari samping, nah kelihatan banget nih dual tone-nya, atapnya hitam. Yang ada pilihan hitam atau dual tone ini berarti hanya yang merah, putih, biru kalinya ya. Nah, lalu kemudian yang beda lagi sama tipe G adalah bannya. Kalau ban yang GR Sport ini dia dual tone juga, ada chrome dan hitamnya, dan ukurannya 15 inci. Nah, nih 18555R15. Tapi kalau yang tipe G dia pakai alloy dan 14 inci. Oke. Lalu yang beda lagi adalah di belakangnya. Kalau yang GR Sport pasti ada emblem GR Sportnya, ada body kit bawahnya ya, dual tone ada hitamnya, dan ininya udah elektrik bukaan. Nah, waktu kita pertama kali masuk ke dalam kabinnya tuh, teman-teman bisa lihat ini tuh semuanya hitam, hitam, hitam. Kursinya, joknya hitam, semuanya hitam, tidak ada warna lain kecuali warna merah di jahitan di setirnya sama emblem GR Sport sama di sini. Udah, yang lainnya semuanya hitam semuanya. Lalu kemudian bahan joknya, bahannya suede ya, empuk ya, lembut ya. Cuma saya nggak tahu nih, semoga ketahanannya bagus, karena ya bahan begini harus benar-benar dirawat dengan baik ya. Kalau enggak, ya tahu sendirilah, brudul dan bisa cepat lepas jahitannya ya. Jadi artinya harus lebih precaution dalam merawat joknya. Nah, ini yang saya bilang, posisi berkendaranya jadinya kita seperti tenggelam, dipungkung oleh dashboard, alas setir, sama posisi si jendela ini jadinya lebih tinggi gitu ya. Jadi kayak bawa MPV jatuhnya, kayak bukan bawa mobil Agia yang dulu gitu. Mobil Agia yang dulu kan setirnya aja nggak bisa digerak-gerakin ya, kalau ini kan masih bisa diadjust. Nah, masih bisa naik turun, walaupun nggak bisa teleskopik ya, tapi dia masih bisa diadjust, masih enak lah gitu dengan level tinggi kita. Dan kalau Agia yang ini ya, dia dapat headrest yang bisa diatur. Lalu kemudian ya pasti kalau GR Sport fiturnya lagi, dia ada wireless charging ya. Terus ya handle persnelingnya juga menurut saya sih ya oke lah, susu, tapi cukup menarik. Dan ini posisinya aneh, tinggi. Tahu-tahu di sebelakangnya ada jurang. Jadi karena posisi si rem parkirnya itu agak pendek, jadi dia lebih pendek lagi untuk kita nariknya lagi gitu. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, yang menariknya adalah kita mungkin kalau ada yang suka pakai armrest, kita bisa pasang armrest sendiri, karena ini tuh nggak ada, tuh nggak ada konsol tengah, cuman ada tempat penyimpanan satu kotak aja, tapi konsol tengah yang bisa dibuka atau ditutup tuh nggak ada gitu. Sisanya ya begitu deh. Nah, sekarang kita bahas instrumen cluster. Teman-teman ngambil di tipe yang GR Sport atau yang tertinggi, teman-teman akan dapat setir yang menurut saya sih keren ya, seperti ini warnanya hitam. Wah, nih suka banget saya gitu, setir yang kayak gini semuanya hitam, nggak ada list-list chrome atau list-list silver, dan semua instrumennya ada di sini. Nah, ini
oke lah kalau menurut saya. Ditambah dia ada pedal shift. Sekarang ada pedal shift-nya. Lalu ya walaupun nggak semua tombol ini diisi ya, berarti ada yang dihilangkan nih fitur-fiturnya sebenarnya. Atau ada fitur yang bisa ditambahkan lagi sebenarnya mungkin. Atau kita bisa tambahin sendiri nanti ya, kalau udah ada aftermarket-nya mungkin dari vendor-vendor tertentu yang menyediakan ya. Nah ini yang sebelah kanan, ini untuk audio, sebelah kiri untuk mengatur si instrument cluster ya. Kalau kita ke kanan, ke kiri, nah ini bisa ngatur settings, display brightness, time and date, waktu kita mau ngatur, design. Nah, kita bisa punya 4 desain speedometer. Kenapa? Karena speedometernya LCD. Ya, ada 2 jenis ya LCD-nya. Ada yang sebelah kiri ini adalah LCD layar, yang sebelah kanan hanya LCD cluster, hanya LCD yang numerik saja tuh. Jadi kayak yang di kalkulator-kalkulator zaman dulu ya. Nah, desainnya kita bisa display tipe 1 yang seperti ini, display tipe 2 yang seperti ini, display tipe 3 yang seperti ini, atau desain tipe 4 yang seperti ini. Kalau saya sih suka yang tipe 4 nih. RPM-nya bisa lihat seperti ini, dan di sini nanti speedometernya. Lalu kemudian display setting untuk melihat echo indicator light kalau kita mau nyalain. Kalau mau kita reset setiap kali kita matikan mesin untuk average fuel consumption, trip A sama opening display-nya. Nanti kalau misalnya kita mau saat kita nyalain mesin, settingnya seperti apa. Nah, kalau kita kembalikan lagi ke yang penakluran awal, kita akan dapat konsumsi berkendaranya 10,1 km per liter ya. Odometernya nanti di bawah. Oke, menarik. Nah, lalu kemudian kita ke head unit. Head unit ini kalau yang tipe GR, kita dapat yang 9 inci. Kalau yang tipe G, itu di bawahnya 7 inci. Dan fiturnya ya kurang lebih sama lah ya. Dan dia ada fitur tiling. Jadi kalau teman-teman mau supaya HP-nya masuk ke dalam layarnya head unit, kita harus koneksi ke tiling. Tiling, jadi kita nanti download dulu aplikasi tiling. Lalu kemudian kita nanti koneksi lagi dengan si head unitnya. Nah, kalau yang Android udah kita coba agak sulit dan kemungkinan penuh dengan seringnya putus-putus. Nah, kita connect. Nah, kita klik mulai pematuran wifi, mulai sekarang. Nah, agree. Oke. Nah, jadi sekarang HP kita berpindah layar atau di mirroring ke head unitnya. Jadi kita kalau misalnya kita mau buka Maps, kita mau buka YouTube Music gitu ya. Nah, kita tinggal setting itu sendiri. Ya, itu dia. Tapi kendalanya adalah ya sering putus-putus gitu. Lalu kemudian di bawah head unit, cluster AC-nya juga ya standar lah. Terus yang jadi lebih keren lagi adalah sekarang AC-nya sudah digital nih. Walaupun belum auto climate ya, dia adanya max cool. Jadi kalau ditekan semua kipasnya paling besar dan suhunya yang paling dingin, max cool. Nah, jadi kalau kita nggak mau gede-gede ya nggak usah, karena dia nggak ada suhu berapa derajat yang kita bisa atur. Ini buat matiin nyalain AC-nya, ini max cool-nya, dan ini kalau kita mau menerima udara dari luar. Nah, ini kalau dimatiin. Jadi ada 3 tombol yang dummy yang nggak ada fungsinya. Bawahnya lagi ada tempat penyimpanan. Ini ada buat wireless charging, tapi nggak ada yang USB. Jadi kalau mau ngecas pakai kabel doang ya nyari nyoloknya ke head unit. Tapi kalau misalnya mau mau pakai chargeran yang mobil, kita harus punya sendiri. Nah, yang keren lagi adalah sekarang ada wireless charging ya. Jadi kalau ada punya yang model Qi gini, bisa taruh HP-nya di sini, lalu bisa ngecas pakai wireless ini. Tinggal ditaruh. Kalau mau dimatiin ini tombolnya ya. Udah, sisanya di sini persneling, dan di sini yang saya bilang tadi nih kayak jurang, ada tempat penyimpanan kecil di sini untuk ancer-ancer si rem tangan ya. Udah, nggak ada lagi, nggak ada cluster penyimpanan di tengah di sini. Oke, kita ke belakang. Kalau di belakang joknya empuk,
cuman ya rasanya lebih tegak. Tapi kita punya headrest yang kalau kita duduk ya dengan tinggi saya 175 cukuplah headroomnya. Bahannya pabrik biasa, tapi kalau kita duduk, kalau saya ya tingginya segini banyak sisanya. Jadi ya kalau untuk mengendara dalam waktu lama, jujurnya mungkin kurang nyaman. Nah yang kedua, dia nggak bisa diatur just ininya sandarannya. Jadi hanya bisa fix begini tegak ya. Tapi dia bisa 3 orang. Nah, terus kemudian dapat seat belt di tengah yang modelnya seperti ini. Dan juga ada ISOFIX-nya, tinggal masukin kalau kita bawa stroller. Oke, kita ke belakang. Nah, ngebukanya yang bagasi belakang sekarang sudah elektrik, tinggal ditekan aja. Bagasinya lumayan besar ya. Kalau dibuka, nah ini nih kerennya, dia sudah full size. Jadi nggak space saver atau weight saver lagi. Dapat velg yang full size sama dengan ban yang lain. Nah, sekarang kalau kita masuk, ininya sudah keyless ya, karena sekarang kita sudah pakai keyless entry. Oke teman-teman, sekarang kita lagi ngerasain rasa berkendara dari Agya GR Sport yang terbaru ini ya, 2023. Rasanya, kalau teman-teman yang udah pernah ngerasain Agya yang sebelum ini, kurang lebih sih mirip, cuman lebih empuk, kekedapan kabinnya juga lebih enak. Gemuruh masih ada, suara road noise masih ada, cuman udah minimal. Tapi yang beda banget rasanya karena ini adalah daleman interiornya itu warna hitam, jadi kayaknya gelap gitu, nyetir tuh agak-agak kayak sore hari gitu. Tapi saya sendiri suka warna hitam gini interior ya, jadi ya nyaman-nyaman aja sih gitu. Nah ini tarikannya juga lumayan ya, jadi kalau memang di kondisi di jalan yang langsam pasti lebih nyaman juga, dan di tol atau di jalan biasa yang kalau macet-macetan gini pasti kita enak milih yang matic ya, supaya nggak capek gitu. Tapi kalau buat temen-temen yang mau ngambil yang bukan yang GR, yang G gitu ya, terus matic, manual buat nge-grab atau buat di yang jalanan yang bukan di perkotaan gitu, nggak masalah sih gitu. Kalau kita berkendara di jalan yang bergelombang, memang sudah lebih baik lah daripada Agya yang lama ya, untuk suspensinya. Kalau misalnya kita bawa kalau di yang jalanan paving block itu kan, kalau kita bawa dengan kecepatan yang agak kencang tuh getarannya tuh pasti terasa banget ya, kalau kita berkendara. Nah ini tuh masih ada, cuman udah minim, tapi suara road noise-nya jadi makin besar ya, dibandingkan kalau kita jalan di aspal. Jadi nanti ngerasain suara-suara getaran gitu di bodinya tuh masih ada. Oke, nah kesimpulannya adalah dengan harga sekitar 250-an, apakah teman-teman akan ngambil? Ya, kalau saya di angka 250-an masih banyak pilihan yang juga menarik sebenarnya ya. Tapi dengan Agya GR yang terbaru ini, fiturnya udah benar-benar udah lengkap ya. Udah ada pedal shift, kita dapat wireless charging, terus ya desain dalamnya kalau saya sih suka ya, warna hitam gelap gitu, jadi nggak cepat kotor. Jadi kalau kita punya anak pasti gampang kotor, atau kalau dipakai rame-rame gitu sama keluarga yang lain yang gampang lecet atau gampang ketumpahan minuman dan sebagainya. Kalau pakai yang hitam begini tuh nggak gampang rusuh dan gampang dan mudah untuk dirawatnya. Ya ditimbang-timbang aja, atau kalau enggak ya pilih yang G yang di bawahnya, itu masih kurang dari 200 loh, dan belum ada diskon. Kalau ada diskonnya pasti akan lebih murah lagi ya.
Nanti kalau mau bertanya-tanya, silakan nih nanti nanya sama Pak Rangga nih dari Plaza Toyota Kiai Tapa ya, nomornya ada di sini ya. Sampai ketemu lagi.